Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk ke pertemuan ke-12 dasar pemrograman. Di sini yang akan kita bahas adalah array, ya. Jadi capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep array dan koleksi sebagai koleksi objek atau data. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan rays pada notasi algoritmik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan array satu dimensi dengan representasi list pada bahasa pemrograman Python. Nah, kita masuk dengan jelasan apa itu array, ya. Jadi di sini array itu merupakan tipe skala, ya. Tipe skala itu membuat setiap variabel hanya memiliki satu nilai. Nah, contoh program dengan objek tipe skalar, di sini ada program nilai mata kuliah, ya. Jadi ada sebuah program, ini notasi algoritmik program nilai mata kuliah, di mana kamusnya ini adalah variabel bertipe data float, ada nilai MHS1, MHS2, MHS3, MHS4, MHS5, dan variabel rata-rata bertipe float juga. Nah, algoritmanya yaitu menginputkan 5 nilai mahasiswa. Jadi di sini 5 nilai mahasiswa diinputkan, lalu rata-rata didapatkan dari menambahkan nilai mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa 5 dibagi 5. Nanti dioutputkan rata-ratanya. Nah, ini dengan 5 variabel. Nah, hal ini akan menjadi sebuah kelemahan sebuah program, ya. Ini kalau cuma 5 mungkin tidak masalah, tapi kalau 1000, ya, apakah ini diketik semua? Ya, pastinya ini akan menjadi masalah. Dan satu variabel apakah untuk satu mahasiswa? Nah, ini akan menjadi sebuah masalah. Nah, solusinya adalah menggunakan array. Ya, di mana satu variabel, ya, kalau satu variabel itu satu nilai mahasiswa, kalau kita pakai variabel biasa, ya. Nah, kalau kita menggunakan array, itu ilustrasinya itu seperti tabel, atau orang lain menyebutnya sebagai larik, ya. Larik, tabel, ada yang menyebutnya juga metrik, tapi kalau metrik satu dimensi. Nah, kalau array di sini dapat dilihat, satu variabel array dapat menyimpan nilai mahasiswa, atau ya, satu variabel array ini dapat memiliki 5 elemen nilai mahasiswa. Identik dengan simbol kotak seperti ini. Sebetulnya simbol kotak seperti ini juga sering kita temui pada list, ya. Sebelumnya kita juga sudah belajar list pada Python. Nah, array itu merupakan tipe non-skalar yang mengacu pada sebuah atau sekumpulan elemen tipe yang diakses melalui indeks. Jadi array itu tipe non-skalar. Ya, satu variabel memiliki sekumpulan elemen. Nah, elemen yang ada di dalam array harus mempunyai tipe yang sama. Diperhatikan, perlu diperhatikan di sini, elemen di dalam array tipenya semuanya sama. Jadi kalau integer, integer semua, float, float semua, string, string semua, ya, booleannya, boolean semua. Ya, di sini disebut juga tabel, vektor, atau larik. Ya. Tapi memang ini kurang dikenal, ya, lebih enak kita menyebutnya dengan array. Ini contoh array 34, 82, 78, 69, 43. Ini satu array, ya, satu array. Ya, diakses menggunakan indeks. Nah, ini visualisasi array, ya. Ini visualisasi array, ya. Kalau dilihat, ini adalah gambaran array. Array itu memiliki elemen, ya. Elemennya ini, elemennya ini, ya. Ini elemen berisi sebuah nilai di mana dia memiliki indeks, ya. Indeks, di mana indeks paling kecil, indeks min plus 1, plus 2, dan seterusnya. Ini indeks paling besar, ya. Ini elemen array dengan tipe homogen, dan ini untuk setiap elemen. Nah, indeks array, ya. Array, ya, elemen suatu array dapat diakses melalui indeks yang telah terdefinisi, ya.
Elemen array dimulai dari nol, ya, dimulai dari nol. Jadi array nol adalah elemen pertama. Beberapa bahasa pemrograman lain, ya, mungkin melalui indeks satu, tapi ini jarang, ya. Selama ini kita belajar Python, belajar bahasa C pakai awalan nol. Kalau yang mulai dari satu, apa contohnya? Bahasa Pascal, ya, bahasa Pascal misalnya. Nah, ini contoh, ya, ini array tadi elemennya. Jadi elemen itu ada elemen satu kotak, ini elemen punya data dan punya indeks. Itu ya. Nah, lalu kalau di Python, ya, kalau di Python itu kita bisa membangkitkan array dengan mendeklarasinya dengan cara arr sama dengan tipe. Tipenya ini bisa integer, string, string itu str ya, double, float dan lain sebagainya, pakai float ya, kali 5 ya, kali 5, bintang 5, artinya ada 5 elemen ya, ada 5 elemen. Atau kita juga bisa mendeklarasi langsung array ya, dan untuk mengakses array kita bisa menggunakan print, misalnya ini ya, arr0, arr1 ya, dan seterusnya. Tapi ya, ada tapinya, perlu diketahui pada dasarnya Python tidak menyediakan tipe array, tapi menggunakan list untuk seakan-akan membuat array. Jadi perlu dicatat ya, perlu dicatat bahwa di Python sesungguhnya tidak ada array, tapi menggunakan list. Nah, kalau ada pertanyaan, lalu kenapa kita harus belajar array, Pak? Nah, sebetulnya bahasa pemrograman itu terutama yang kita pelajari ya pada mata kuliah dasar pemrograman ini, sebetulnya yang diajarkan adalah pemrograman prosedural, di mana pemrograman prosedural ya awalnya dulu itu menggunakan bahasa C ya, atau bahasa yang lebih kuno lagi misalnya bahasa Ada ya, bahasa C itu ya juga barengan dengan bahasa Pascal dan lain sebagainya, itu menyediakan array. Kalau Anda belajar bahasa web ya, bahasa scripting web misalnya pakai PHP, JavaScript ya, atau bahasa pemrograman Java, itu juga terdapat array. Oleh karena itu Anda juga perlu mengenal apa itu array. Array itu boleh dikatakan itu sangat mirip dengan list. Ya, tapi array itu lebih kuno dari list. Ya, boleh dikatakan array itu lebih kuno dari list. Kenapa? Karena array itu hanya sejenis tipenya. Ya, dan kalau sudah dideklarasikan 100 atau misalnya 5, ya sudah 5. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Beda dengan list. List itu mutable, bisa ditambah, bisa dimodifikasi, bisa dimutasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu canggihnya bahasa pemrograman Python, di situ menggunakan list. Dan list di Python itu bisa menggunakan atau bisa berisi elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, deklarasi array tadi ya, tipe, nama variabel array, lalu ukuran indeks ya di sini ya. Deklarasi array awalnya memang aslinya seperti ini ya. Nah, ini ada tipe data, menyatakan jenis tipe datanya, int, char, float dan lain sebagainya. Nama var menyatakan nama variabel yang dipakai, ukuran yang menunjukkan jenis jumlah kolom, jumlah indeks maksimal array ya. Di sini contohnya int nilai 10, tapi ini tidak berlaku di Python ya. Ini tidak berlaku di Python. Ya, ini tidak berlaku di Python. Jadi ini sebagai gambaran saja. Karena kalau integer di bahasa pemrograman lain, sebagai contoh bahasa C atau bahasa Java, ketika dideklarasikan seperti ini, berarti dalam variabel array nilai ini berisi 10 elemen dan tipe datanya hanya bisa bertipe integer, bukan yang lain. Nah, kalau di Python ya, kalau di Python seperti ini. Ya, nilai int ya kali 10. Nah, variabel tersebut akan membuat array yang memiliki elemen bertipe int sebanyak 10, dimulai dari indeks 0 sampai 9. Nah, cara mengisi array-nya ya, nilai 0, 3, nilai 2, 1 dan seterusnya.
Bagaimana jika mengisi dengan input dari user? Tinggal kita isi seperti ini, nilai ke 0 sama dengan input, ya. Atau bagaimana jika ingin menginputkan setiap elemen nilai? Tinggal mengoutputkan ya, sorry, mengoutputkan setiap elemen nilai, kita tinggal print saja. Ya. Apakah input atau output harus diulang-ulang sampai 9 kali? Nah, kalau di sini kita lihat nginput kan sampai berulang-ulang ya, kita bisa menggunakan perulangan. Nah, kita lihat di sini pengulangan untuk input ke dalam array. Di sini ada for loop version ya, di sini ya. Ini untuk input for i in range len ya, len a, atau kita bisa menggunakan while. Nah, di sini saya akan memberikan contoh langsung ya. Note. Saya sudah punya for loop. Di sini saya biar tidak panjangan ya. Kalau tadi kan ini 10, saya berikan 3 saja biar tidak terlalu panjang. Di sini ada for i in range ya, len a ya, a ke i input seperti ini. Ya. Lalu di sini ada untuk while saya menggunakan b. Nah, sekarang saya akan coba jalankan. Ya, Anda bisa melihatnya. Saya akan jalankan dengan perintah Python ya. Seperti ini. Nah, dapat terlihat ya, bisa dilihat di sini ya. Kelas int ya. Ya, ada a ke i sama dengan input a ya, bisa dilihat seperti ini ya, kelas int input a, a nya kok bisa muncul seperti ini ya, karena a ditampilkan seperti ini ya, a di print seperti ini, a ada di sini kan muncul seperti ini, kelas int karena dia dideklarasikan sebanyak 3 ya. Saya akan inputkan misalnya 3, berarti 3 sudah terisi seperti ini ya. Lalu diisi lagi 4, 6 ya. Lalu untuk yang while 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Tapi Anda lihat di sini, kelas int. Kelas int tapi kok ada petiknya. Ini artinya bukan int. Kenapa? Lalu ini apa? Ini string. Kenapa ini jadi string walaupun ini int? Karena ini belum di convert. Kalau ini saya convert, coba perhatikan. Nah, sebentar. Ya, saya ulangi, ada salah. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, perhatikan, di sini tidak ada tanda petiknya. Tidak ada tanda petiknya. Sedangkan yang bawah ya, karena ini belum di convert, tanda petiknya. Ini artinya apa? Ini tadi kan sudah dikatakan ya, sudah dikatakan ya, bahwa array itu kalau sudah dideklarasikan integer ya berarti dia integer. Tapi ketika diinput dia berubah menjadi string. Lah inilah Python. Ya. Karena tadi kan sudah dikatakan di Python sebetulnya tidak ada array. Adanya list. Dan list bisa berisi berbagai macam tipe data. Jadi walaupun awalnya dideklarasikan integer, diisi jadi string, dia bermutasi menjadi sebuah string. Inilah Python. Array, ya, menurut teori, array itu kalau sudah dideklarasikan 3, panjangnya 3, tidak bisa ditambah. Tapi kalau saya append seperti ini, ya, kita lihat, ini adalah list. Seperti ini, 5 masuk di terakhir. 8, 5, 6. 8, 5, 6 masuk ya. Dan yang terakhir di append 5, seperti ini. Ya, jadi Anda bisa melihat bahwa sebetulnya di dalam bahasa Python itu tidak ada array. Lalu kenapa kita belajar array? Ya, kita memang harus tahu apa itu array. Oke ya, saya lanjutkan di sini untuk slide-nya.
Nah, ini ada notasi algoritma kode Python khusus untuk kasus nama hari. Di sini kalau kita ingin menampilkan atau membuat menuliskan nama hari ya di sini ya, kita bikin ya ARR nama nama hari string 7. Nah, kalau Anda coba buat, kalian coba copy codingnya ya, kalian sudah baca slide, sudah mencoba, mungkin Anda menemukan error di sini. Apa errornya? Ya, saya akan tunjukkan ke kalian di sini untuk nama hari. Ya, jangan lupa di sini untuk nama hari ya, untuk kasus nama hari. Anda perlu mengubahnya menjadi str. Ya, jadi bukan string, tapi di sini str. Ya, string diubah menjadi str. Ya, ini sebagai apa itu namanya? Biar kalian tidak tidak salah ya. Ya, memang slide ini memang sengaja dibikin tidak seluruhnya benar. Kalau nanti kalian hanya kupas-kupas saja, ya kalian tidak tahu ya. Mungkin di sini slide ini dibikin agar kalian juga ketika mencoba menemukan error, dan dengan error kalian bisa belajar. Ya, lalu di sini ketika kalian mengoutputkan, ya ini kalian kurang I sama dengan 0. Kenapa? Karena I awalnya di 0. Ini kan kalau tidak ada I-nya ya. Kalau ini tidak ada I sama dengan 0, ketika dioutputkan, kita lihat ya. Coba kita jalankan dulu ya. Saya akan tunjukkan bedanya. Ini ya. Hari ke satu, ini oh ya, bukan kari tapi hari. Ya, saya ulangi, hari ke satu, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mau dioutputkan, dia tidak muncul. Kenapa? Karena nilai I-nya sudah menjadi 7. Ya, kita coba cek. Ya. Saya tambahkan I di sini ya, I koma ya untuk bin. Ya, ini. Ya sudah, mulai dari Senin aja. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, I-nya 7. Oleh karena itu, I-nya harus dinolkan lagi. Ya, jangan lupa ketika menggunakan while itu tidak seperti for. Ya, tidak seperti for. Nah, ini bedanya while dan for ya. Kalau kalian menggunakan for tidak perlu, karena nilai itu tidak akan berubah lagi ya. Kecuali kalau di, karena while itu menggunakan increment-nya di dalam looping. Ya, ini yang perlu dicatat. Ini untuk mencetak. Nah, ini saya ulangi, kalau saya jalankan lagi, I-nya dimulai dari 0. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah. Jika saya tambahkan 0, ya, ini bisa digunakan. Nah, bisa output ya, tadi outputnya keluar ya. Nah, lalu yang berikutnya ya, yang perlu kalian perhatikan lagi di sini ya. Seandainya ini saya ubah seperti ini, nanti dia akan berubah. Ya, saya akses langsung, ya dia akan berubah. Ya, saya coba. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, jadi hari ke satu menjadi satu. Oke ya, jadi bisa diakses langsung seperti ini dan bisa saya lakukan append. Saya kira Anda bisa mencobanya lagi. Nah, yang berikutnya adalah pengaksesan array. Ya, aksesan elemen array dapat dilakukan berurutan atau acak.
ya berdasarkan indeks yang indeks tertentu secara langsung. Ya, misalnya di sini kalau kita mau mengakses langsung, contoh nilai ketiga, ya dia akan muncul. Nah, sebetulnya array itu selain punya indeks, punya data, dia juga punya alamat. Ya, ini juga punya alamat di dalam memori. Ya, okay, next. Nah, skema pemrosesan sekuensial pada array. Ya. Apa sih ini? Jadi sebetulnya yang kita bahas di sini kalau Anda belajar pemrograman prosedural itu ada pengaksesan sekuensial. Sekuensial itu urut, ya pengaksesan urut pada array dari mungkin dari depan pada sampai dengan belakang. Nah, beberapa cara pengaksesan, salah satunya pemrosesan sekuensial di sini tanpa mark. Mark itu tanda ya, berarti di sini kita tidak menggunakan tanda. Di sini secara prosedural dimungkinkan ada akses langsung jika indeks terdefinisi. Ya. First element adalah elemen array dengan indeks terkecil dan next element dicapai melalui suksesor indeks ya, indeks berikutnya. Ya, maksud dari suksesor berarti indeks berikutnya. Nah, model akses sekuensial tanpa mark ya memiliki kondisi berhenti ketika indeks yang sudah mencapai harga indeks terbesar yang telah terdefinisi. Dan array di sini tidak kosong. Tidak mungkin kosong jika kita mendefinisikan ya minimal mengandung sebuah elemen. Ya, jadi array kalau kita sudah mendefinisikan tidak mungkin kosong. Nah, di sini ada skema umum ya. Sebetulnya ini tidak kalau ini dimasukkan ke sini sedikit banyak akan membuat kalian bingung ya, karena selama ini kita belajarnya notasinya memang tidak terlalu dibahas banget ya, tapi yang dimaksud di sini kita mencoba melakukan pemrosesan array secara sekuensial ya. Dengan catatan, dengan prosedur array itu tidak mungkin kosong. Di mana di sini kita akan membuat sebuah array ya dengan batas bawah yaitu 1. Berarti indeks minimalnya minimal 1 dan maksimalnya itu 100. Di sini kita hanya membuat saja ya, membuat batasan aja ya, batasan. Lalu tipe L tipe ini untuk tipe yang mau didefinisikan. Ya, mau integer, mau float, lalu di sini ada i integer, n min n max, ya, i-nya itu boleh integer, di mana dia 1 sampai dengan n max, lalu array yang akan kita buat adalah t, di mana t ini memiliki jumlah elemen maksimal max dan minimal min. Ada prosedur inisialisasi, prosedur proses, dan prosedur terminasi. Nah, skema pemrosesan array T untuk indeks n, indeks dari n min sampai dengan n max ya. N max ini bukan motor ya, bukan motor. Ini traversal array T ya, indeks dengan yang bernilai min sampai dengan n max. Nah, kita lihat aja contohnya. Ini contohnya programnya, ini contoh programnya. Jadi kita menggunakan notasi algoritmiknya seperti ini hasilnya ya, kurang lebih seperti ini untuk input outputnya. Algoritmanya repeat input until, lalu di sini i traversal and ini input, di sini output. Ini notasi algoritmiknya ini kan sudah pernah kita bahas pada materi perulangan ya. Saat kita realisasikan ke Python, nah, hasilnya seperti ini. Kita punya i sama dengan 0, n min sama dengan 0, n max sama dengan 0. Lalu di sini, betulkah n min sama dengan 0? Tidak ya. N min harusnya tadi, ini realisasi Python-nya juga salah nih. Harusnya 1 ya, harusnya 1. Lalu di sini ada t, int n max kali n max ya. Lalu while n sama dengan 0, di sini ada l sama dengan 0, while true ya, di sini ada while true, n sama dengan int input,
if n lebih besar dari n min dan n n max lebih besar lebih kecil daripada n max maka break. Maksudnya apa? Di sini fungsinya untuk menentukan berapa banyak indeks elemen yang ingin kita buat. Nah, kita lihat contoh kodenya saja di sini. Nah, ini contoh sequential access yang pertama. Bisa dilihat ya, ini kodenya sebelahnya ini ya. N minnya harusnya 1 ya. N min harusnya 1. Ya, karena sebelah indeksnya ini 1. Lalu nah, n minnya, sorry, n minnya tadi harusnya 1 tapi diubah ke 0 karena indeksnya mulai dari 0. Ya, indeksnya mulai dari 0. Tapi di sini perlu diketahui bahwa n-nya ini ya, n-nya ini harus lebih besar ya, seharusnya lebih besar dari n min ya, karena indeksnya minimal 1. Ya, indeksnya minimal 1 berarti ini yang diubah berarti ini tetap 0. Harusnya ini kan 1. Ya, ini diubah menjadi lebih besar saja. Lalu ini ya, ini diganti ya. Saya ganti ya karena harusnya n-nya kan 1 tadi. Maksimalnya jumlah elemennya adalah 100. Nah, lalu di sini input array-nya ya, ini mulai t ke i range n min sampai dengan n max ya. N min sampai dengan n ya, mulainya dari 0. Kalau for in range ini start stop ya, pakainya start stop, startnya n min 0, stopnya sampai dengan n itu ya. Lalu yang berikutnya t input, nah kita jalankan saja kodenya. Ini ya untuk wadinya ya. Ada muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Kalau Anda lihat ya. Muncul seperti ini. Ini muncul dari mana sih? Kalau Anda ingin tahu, ini muncul dari print ya. Print, jadi T itu terdiri dari 100, ini ada 100 elemen ya, saya print lalu saya akan panjang array yang ingin diisi ya, jadi yang ingin diisi berapa, misalnya 5 ya, kita mulai dari indeks, nah 5 itu kan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100, maka break ya, saya ulangi ya. Kalau ini saya jalankan lalu saya isi panjang array-nya 101, ini jalan yang tidak bisa, tak ulang lagi ya. Saya isi 3 saja biar tidak panjang. Indeks array ke 0, 5. Indeks array ke 1, 4. Indeks array ke 2, 8. Hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya, cetaknya ya, kalau Anda lihat. Jadi RI hasilnya seperti ini, n min sampai dengan n, ini diulangi lagi ya. Ingat tadi kalau while perlu dikasih 0 lagi, tapi kalau for tidak perlu karena menggunakan i in range, jadi tidak perlu dinolkan lagi. Oke ya, saya kira ini cukup mudah dipahami ya. Nanti kalau masih ada yang bingung, coba kamu ulang lagi penjelasannya. Kalau misalnya masih tetap bingung, bisa ditanyakan via Google Meet ya nanti ya. Nah, oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Lalu yang kedua adalah pemrosesan sekuensial pada array. Ada yang kedua ya. Yang kedua yaitu kasusnya mengisi dan mengoutputkan elemen array dengan jumlah elemen yang tidak diketahui. Ya. Kalau ini menginputkan dengan jumlah elemen yang tidak diketahui. Kalau tadi sudah diketahui dulu, sekarang yang tidak diketahui. Sebetulnya ini
ceritanya sama ya, ceritanya sama, sama-sama memproses sekuensial yaitu menginputkan array dan mengoutputkan array. Bedanya kodenya yang ini adalah algoritmanya berbeda. Yang pertama menentukan jumlah array-nya, menentukan sorry, ya, sorry ya saya ulangi, menentukan panjang array yang ingin diisi. Sedangkan yang ini kita langsung pingin ngisi, ya, langsung pingin ngisi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada nmin sama dengan 1, nmax sama dengan 0, t ya, int nmax, x sama dengan 0, inmin ya, x sama dengan input, t ke i sama dengan x, i plus 1 dan seterusnya. Nah, ini kalau direalisasikan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jika n min kita isi 1 dan n max kita isi 10, ya misalnya n max sama kita isi 10, t int max, lalu x sama dengan 0, i sama dengan n min minus 1. Ya. I-nya n min minus 1 atau kamu bisa ganti dengan 0. Kenapa? Karena indeks i di sini kita gunakan sebagai indeks dan indeks itu mulai dari 0. Lalu di sini ada x sama dengan int input masukkan angka. Nah, ini akan masukkan angka lagi ya. Ya, jadi di sini ada masukkan angka, kita menggunakan while. Ya, while x tidak sama dengan 94 kali. Jadi ini fungsinya looping ini berhenti jika x sama dengan 999. Ya, 9-nya 4 kali. Ya. Loop ini berhenti jika x-nya sama dengan 99 atau sorry, dan i lebih kecil dari nmax. Ya. I lebih kecil dari nmax. Nah, lalu di sini t ke i sama dengan x, i sama dengan i plus 1. Nah, ini ada sedikit koreksi ya. If i sama dengan 99, berarti ini kan break ya. Ini kan break. Ya. Lalu or is lebih besar dari nmax. Saya tambahkan ini. Kenapa? Karena kalau lebih besar dari nmax tidak boleh juga, harus di break. Dan saya pindahkan, ini saya tutup dulu ya. Saya pindahkan x inputnya di sini. Ya, ini untuk menghindari bug. Ya, untuk menghindari bug. Nanti silakan kalian Anda coba coding ini, mungkin akan ngebug ya. Kalau kalian mencobanya, jadi kalian kalau hanya cuma baca slide mungkin tidak tahu bahwa coding ini ngebug. Ya, coding ini ngebug. Nah, untuk menghilangkan bug, saya pindah x-nya di bawah sini. Kenapa x-nya di bawah sini? Karena harus dicek. Kalau i lebih besar sama dengan nmax, berarti tidak boleh. Karena ada penjumlahan i sama dengan i plus 1 di atas sini. Ya. Kalau ini kalau Anda lihat ya, i sama dengan i plus 1. Lihat yang di slide. I sama dengan i plus 1. Lalu x sama dengan input. Kalau T-nya sudah bernilai 10. Nah, ini yang jadi membuat error. Ya, ini akan bikin error nih. Kita coba ya, kita coba saja. Saya ulang, saya pindah lagi. Ini aslinya seperti ini. Ini aslinya seperti ini. Terus ini saya tutup. Seperti ini. Ya. Lalu ini saya tidak berikan minus 1. Ya, saya berikan seperti aslinya. Lalu ini sama dengannya juga saya hapus. Seperti ini. Lalu yang ini saya sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, saya jalankan. Ini saya pindah di sini ya. Command prompt-nya saya pindah ke sini. Python akses yang 2, masukkan angka. Kalau 999 berarti dia berhenti ya.
adanya menunjukkan apa itu namanya kelas INT. Kelas INT itu muncul dari mana ini? Ini kan masukan angka 999. Di sini ada rinci. Nah, ini ya. Ini karena di sini for J-INT. For J-INT maka di sini dia akan ngeprint semua ya. Di sini akan ngeprint semua. Makanya dia muncul kelas INT. Kalau saya bikin seperti ini, tapi kalau saya ulangi kembalikan lagi ya. In range and min ya. Min minus 1 koma i 1. Nah, kalau ini seperti ini, masukkan angka 999, dia muncul 0, 1. Kok bisa? Masukkan angka 99, 94 kali ya, dia muncul print J ya. Saya akan ulangi di sini. Ini butuh dilakukan debugging biar Anda tahu. Nah, ini ya saya ulangi ya. Di sini ada 0 dan 1. Tadi muncul 0 dan 1 ya. Array ke 0 dan 1 muncul 0 dan 1 ini dari J ya. Ini array-nya. Nah, kalau kita ingin munculkan isinya, berarti di sini tambahkan A ke J. Seperti ini. Ya. Bisa tambahkan sama dengan namanya ya. Ini saya jalankan, masukkan angka 999 kali, akan muncul sebetulnya ini array ke 0. Artinya ini kan salah, karena kenapa n min minus 1 dia mulai dari 0 sampai dengan i plus 1 ya. I plus 1 i nya kan masih I-nya dia kan berarti berapa? I sama dengan n min, ya. I sama dengan n min berarti 1. Betul? Berarti yang berikutnya adalah ditambah 1 berarti dia 2, ya kan? I-nya kan karena awalnya n min 1, harusnya ini kan I-nya mulai dari 0, bukan n min. Seperti ini ya. Betulkan lagi, saya coba jalankan. Masukkan angka 999 harusnya kosong, tapi dia masih masuk array ke 0 ya. Artinya apa ya, jika ya ada jikanya ya, jika di sini perlu dicek ya, perlu dicek kalau array-nya belum diisi, ini perlu ditambahkan if i lebih besar dari 0 maka dia jalankan. Lalu saya tambahkan seperti ini, else print array masih kosong. Seperti ini ya. Kalau ini kita jalankan 999 ya, array masih kosong ya. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba tadi i-nya sudah saya ubah menjadi 0, bukan n min. Ya, i-nya saya ubah menjadi 0. Lalu saya akan coba jalankan, saya akan masukkan ya. Saya isi penuh sekarang. Saya coba isi penuh 1 2 3 4 5 6 ya kan? Saya ulangi. 1 2 3 4 5 6 8, 9, 10. Masukkan angka lagi, Mas Ian. 0 lagi. Apa yang terjadi? Error. Ya, error. Kenapa error? Nah, makanya di sini masih ada yang kurang. Ya, perlu diketahui ketika ini array-nya. Ya, ini kan bisa dilihat ya. Masukkan angka 0. Waktu dia ngeprint. Ya. Ini ada error T ke J. Ya, T ke J. Bisa dilihat
I-nya itu mulai dari berapa? Ini kita lihat cek ya. Kita print I-nya. Kita trace di sini. Ya. Di sini. Cetak I-nya. Cetak I-nya. Nah, ini bikin error nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Saya isi lagi. Ya. Apa itu error? Memang X-nya harusnya di sini. Ya, di sini bisa dilihat I-nya itu 10. Padahal ada enggak indeks 10? Tidak ada kan? Indeksnya tidak bisa lebih dari 10. Ya. Jadi ini memang seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ini seharusnya dipindah ke bawah dan di sini saya tambahkan or I. Lebih besar sama dengan max. Karena di sini I-nya 10. Dia harus bisa berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada error. Apa yang terjadi? Kenapa kok ada error? Masih ada error ya. Ini harusnya, I-nya harusnya ditambah 1. Kenapa? Ya, kita coba jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, sembarang lah ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi array 0 sampai dengan array ke 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini tidak perlu ditambahkan dengan plus 1. Ya, sedikit menjebak ya codingnya ya. Sedikit menjebak ya. Tapi tidak apa-apa, sudah saya bahas. Seharusnya nanti kalian menjadi paham dengan materi yang ada di slide. Ini untuk perbaikannya. Silahkan kalian bisa stop di bagian ini, lalu coba perbaiki. Selanjutnya kalian bisa coba ulang, pahami, dan jika ada pertanyaan, tanyakan. Oke ya, next yang berikutnya. Nah, untuk latihan, buat array untuk menyimpan nama bulan. Ya, kamusnya seperti ini. Ya. Nah, ini latihan yang pertama. Ya, saya sudah, kita coba coding ini saya copy. Ya, saya coba masukkan ke notepad. Ya, ini latihan satu. Saya kupas ini semuanya seperti ini. Ya. Terus ini saya spasinya saya tulis ulang, saya tap ulang semuanya. Selanjutnya akan coba saya jalankan. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah error ya. Error. Apa yang error? Ini seharusnya diganti dengan str. Oke ya. Saya perbaiki jadi str. Ya, saya masukkan dan mar r min du aks set of s. Apa yang terjadi? Outputnya tidak muncul. Kenapa outputnya tidak muncul? Ingat while kalau kita print I-nya, I-nya ditambah, I-nya mulai dari 0, I-nya jalan terus. Kalau while jangan lupa I sama dengan 0. Ya, ini untuk latihan 1. Kita coba. Dan F Mar F Ini Jun Jun ini hasilnya diulangi lagi. Ini ya, beda ya. Habis des, jangan lagi. Ini diulang untuk di cerita. Nah, latihan yang kedua adalah buat array untuk menyimpan jumlah penjumlahan barang dalam 1 tahun. Ya, Anda bisa coba kodenya. Ini sama saja.
Ya, sama saja dengan ini, kan? Tinggal kamu tambahkan, ini bukan STR, tapi ini kamu ganti dengan FBMT. Ya, inputkan bulan, tinggal kamu masukkan bulan ke tambahkan iya, tambahkan koma i plus 1. Kenapa harus i plus 1? Karena mulai dari 0. Ya, latihan 2 i. Ini ya, ini bulan. Nah, ini nanti di sini tinggal kita ulangi, ya kan? Yang kan hasilnya akan sama saja. Jangan lupa ini bisa diubah ke INT. Dan isinya menjadi INT. Nah, seperti ini saya akan coba jalankan. Dan 2. Salah. Input bulan ke I, nah ini karena ada argumen ini ya, coba di sini kita tambahkan ini aja, str plus str ya, tambahkan ini aja. Jalankan. Nah, bulan ke satu seperti ini ya. Ini saya biar ada spasinya. Ini saya tambahkan plus lagi tamatnya atau titik dua seperti ini. Ya. Oke, saya jalankan bulan ke satu 20, 50, 60, 10, 15, 90, 60, 80, 75, 12, 13, 50. Hasilnya seperti ini. Bisa ya. Jadi ini untuk latihan ke satu, latihan kedua pembahasannya kurang lebih seperti ini. Mudah ya. Jadi kalian bisa coba di rumah. Silahkan dipelajari, dipahami apa itu array. Dah yang perlu saya sampaikan ya, yang perlu saya sampaikan di sini sekali lagi, array di Python itu hanya sekedar apa ya, materi array yang kita bahas saat ini sebetulnya hanya mengenalkan apa itu array, tapi sebetulnya di Python tidak ada array, adanya list. Ini yang perlu digarisbawahi. Oke ya, jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan selamat.